Fitri dan saya Ajeng Vivian. Oke, sekarang kita akan foto preset lagi yang konsepnya benar-benar wow. Oke, seperti kalian lihat sendiri kayak gini konsepnya. Oke, kamu boleh dance dulu. Oke, coba infoin ya soal konsepnya hari ini kayak apa? Hari ini tiga konsep. Bukan lebih ke cerita tapi lebih ke hiasan, makna. Jadi beda sama sebelumnya. Kali ini yang pertama ini kita pakai super American muscle car. Ini TikTok ya. Kenapa aku pilih TikTok supaya jadi gini, maknanya adalah si Shannon, klien kita itu siap untuk masuk ke dunia dewasa dan dia embark on, you know, joyful journey gitu. Nah, kenapa TikTok juga? Karena dia siap membawa banyak, you know, future dreams, wawasan yang baru untuk di future-nya dia. Oke, so itu temanya yang pertama dari Shannon. Dan lighting-nya banyak banget. Kalian lihat sendiri, ini kombinasi antara continuous lighting sama flash lighting. Seperti yang kalian bisa lihat, ini aku belum selesai setting juga. Oke, jadi kalian kalau punya tema seperti ini harus bisa meng-highlight semua dekorasinya supaya kelihatan semua. Jadi dia bayar dekorasi itu nggak useless gitu. Oke. Jangan lupa juga, kalian juga harus bikin orangnya tuh kelihatan poin dari setting ini. Tetap, jadi gak kalah sama settingnya gitu. Ya, nah itu kenapa aku bisa pakai 6 lampu, karena emang aku 7 ya, 7 lampu ini. 7 lampu. Boleh di highlight sekitar sini. Cantik dulu ya, kita ambil beauty dulu ya, pemanasan dulu. Ini mulutnya buka dikit aja, santai ya. Dan kalian jangan lupa siapkan lampu dari depan juga buat wajahnya orangnya. Karena lampu si radiusnya masih dapat di wajah orangnya. Yeah. Kesalahan orang ya, aku mau tanya sama kamu deh. Kadang-kadang orang itu kalau udah set lighting yang warna-warni, menurut lu gimana sih? Kan ada tuh yang biasanya kita lihat ya di internet tuh, ada yang berbeda warnanya dicampur. Tapi kalau kita kan sering, kita juga memfokuskan, karena mungkin itu model. Tapi kalau kita foto beauty, foto client fashion, kan kita juga fokus kliennya. Makanya kamu selalu pakai penetral untuk wajah. Ya, itu bisa jelasin. Jadi jangan lupa kalian siapin satu lampu atau minimal dua untuk netralin wajah orangnya. Karena kan kita beauty shoot, tetap poin utamanya adalah orangnya. Bukan suasananya. Jadi kalian harus
ekstra banyak lampu supaya lightingnya sempurna. Saya jelasin konsepnya ya. Oke. So guys, konsep kali ini namanya The Moon Guardian. Jadi ceritanya bumi itu udah gak bisa ditinggalin lagi, dan scientist itu mencoba mencari cara untuk menemukan planet lain untuk ditinggalin, dan ternyata mereka menemukan fakta bahwa bulan itu bisa ditinggalin. Nah, mereka mengirim pasukan, ketika sampai di bulan ternyata mereka nemuin, ih, ada cewek yang satu tinggal di sini, siapa dia gitu kan, pakai baju putih gede, cakep, dan dia tuh melayang gitu. Nah, ternyata mereka menemukan fakta bahwa dia tuh titisan dari kayangan yang dikirim untuk melestarikan bulan ini, dan they call her the Moon Guardian. Kalian kita pengen berkayal terus, jangan lupa follow Nia Fitri, oke? Okay? Yeah. Cakep, ini cakep banget ini. Dari parfum channel, jadi dia gede banget, seukuran human. Nanti kita tinggal tidurin di sini dan seakan-akan keluar gitu dari gabutnya. Oke, ini konsepnya karena seperti itu, jadi aku bikin pakai satu lampu di atas yang nyentrong hanya di orang aja. Nanti bakal aku lebih kecilin lagi supaya hanya di orangnya. Dan kebetulan seperti yang kalian lihat, ini tangannya dia udah dicat warna hitam. Oke, jadi kayak nanti. Jadi nanti kayak keluar gitu dari gabusnya itu. Oke, konsep. Hi guys. Nah, ini galung yang ketiga. Jadi biasanya agak lemas gitu ya. Jadi ini konsepnya itu kayak sebuah paper undangan, tapi dia di emboss, dan salah satu embossnya tuh sebenarnya si cewek, ada cewek. Nah, cewek ini si klien kita tuh ceritanya dia tuh keluar camel life dari si embossannya ini gitu. Makanya nanti rambut terus bagian tangan itu kita kasih kayak agak cat face, dia agak keluar gitu. Kelihatan kayak keluar dari papernya. Gitu guys.